yang ternyata suksesnya Shape Our Future ini gak hanya gaungnya di Bandung ya, tapi sampai ngejalanin itu ngelaksanain sampai di Garut katanya. Betul, di Garut tahun 2013. Tadi dulu kan ini ceritanya si Orion tuh kan anak-anak Taman Sari. Anak-anak Taman Sari tapi makin ujung-ujung ke Garut gitu. Memang kita basic di Taman Sari ya. Kita basic di Taman Sari. Cuman makin kesini ada beberapa pihak luar juga yang ingin ingin ikut mewarnai gitu kan. Bagaimana nih kalau seandainya si acara Shape Our Future ini lebih dikomersilkan. Karena kan kita mah lebih sifatnya free, bos. Tiap tahun. Oh bos, lu ternyata free waktu itu keren, tepuk tangan dulu dong. Keren loh, dari tahun 2004 2004 sampai maksudnya free aja ya? Itu gak ada pemungutan biaya seberapa pun, free. Dan akhirnya secara profesional itu mulai dilakukan di tahun? Di tahun mulai 2011 kita udah mulai main ke Cimahi, Dion Arme 2011. Pengisi acaranya, Mir Pamit, Hit Squad, Bad Trier. Terus si bendera kuning dia ya. Selebihnya band Bandung. Tapi, nah ini ada tapinya kan. Ternyata Shape Our Future ini dengan berjalannya waktu, ini ternyata sempat menjadi vakum ya. Ada kevakuman selama 4 tahun. 4 tahun. Kok bisa sih kan? Kayak gitu kan? Kenapa nih? Jenuh atau udah gak ada tantangan? Enggak, sebetulnya itu faktor internal daripada kepanitiaan yang makin kesini makin kesini adanya regenerasi. Okay. Regenerasi kebetulan pas waktu di tahun terakhir 2014 kita kan lebih konsepnya genre, kita melibatkan band-band baru yang ingin tampil di acara kami. Nah, untuk kepanitiaannya itu sendiri berarti kita udah beberapa generasi lah. Betul. Yang memang belum terbiasa. Nah akhirnya terputus acara terselenggara tapi tidak mencapai klimaks. Oke. Gitu. Nah akhirnya saya pribadi berpikir ini harus pulih dulu. Ini kayaknya harus istirahat dulu nih teman-teman di Orion ya. Karena kalau secara event mungkin ya secara gelaran jalan. Cuma gak ada kepuasan, karena balik lagi Orion itu ada karena kepuasan gitu ya teman-teman, makanya selalu ada eksis ya di tiap tahunnya. Cuma ketika 2011 ini kelihatannya nih performance-nya agak turun ya secara pribadi. Kalau mungkin orang-orang luar melihatnya nih event sukses-sukses aja kok, jalan-jalan aja ya, tapi sadar nih di tubuhnya Orion ini harus istirahat ya selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu ngapain aja tuh berarti teman-teman Orion? Menganalisa 4 tahun? Riset ya. Ya sering-sering ngobrol sama teman-teman ya, dan ternyata di Bandung itu udah memang maaf nih, kayak perizinan susah, tempat juga susah, lebih ke mahal misalnya gitu. Nah di sini kami mencoba dengan minta bantuannya ke tim Rich and Rich, saudara kita yang ngebantu Orion gitu. Bagaimana caranya supaya acara ini masih tetap skalanya nggak menurun tapi malah lebih ingin dikembangkan lagi gitu, dengan konsep yang asalnya Bandung Cimahi, lebih pengen kita melibatkan Bandung dan Cimahi. Oh, tapi ketika ada beberapa band luar juga yang ingin performing, kita akhirnya diubah menjadi Rockin' Fest. Sekarang jadi Rockin' Fest. Ini karena ada warnanya juga ada dari Rich and Rich-nya juga ya. Sekalian saya ngomongin ke teman-teman bahwa kita sekarang Shape Our Future Rockin' Fest. Gokil, kasih tepuk tangan dulu dong kawan-kawan. Ini saya nggak perzona-zona gitu, nggak ada ya? Ada. Gua pengen nih Rockin' Fest. Rockin' Fest. Oke. Kalau Kota Makassar mereka punya Serebes ya? Serebes. Nah, sekarang Bandung punya juga nih Rockin' Fest-nya Shape Our Future. Kalau barusan udah ngomongin sejarah Shape Our Future sama Orion, barusan juga disinggung, ini ada peran juga seorang yang namanya Dika dari Rich and Rich, artis manajemen. Ini kita pengen tahu dulu nih, kok bisa sih ngobrol sama Kak Angga? Yo, Kak Dika. Silakan. Sama kalian nih ceritain ya, Rich and Rich artis manajemen itu apa? Ini siapa tahu tahun-tahun ini tertarik juga nih, ada kata-kata artis manajemen. Yang 80 juta bukan? Bukan ya? Lebih malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat seluruh teman-teman band yang hadir. Terima kasih untuk media.
ada teman saya di kiri, ada Mang Iyai, ada Angga dari Orion, ada Pak Bayu juga dari Super Music, ada Ambing dari Standalone, ada Bapak MC juga ya, Bapak Prima. Dari tadi ya? Udah ngomong tadi? Udah tadi. Udah ngomong. Prima punya milik bersama. Oh, iya. Milik bersama berarti. Tadi kalau ditanya kenapa bisa ngobrol sama Angga dari Orion, dari Om Angga ini. Jadi awalnya sebelum saya terlibat, sebelum Rich and Rich terlibat ini, ada salah satu talent saya yang diundang. Diundang untuk hadir di, diundang untuk perform di acara nanti 4 Agustus. Itu ada salah satunya, itu ada Revenge the Fame. Jadi awalnya, dari awalnya bentuk kerjasamanya adalah saya sebagai talent management dan Angga sebagai penyelenggara acara dari Orion Organize. Jadi awalnya dari situ, terus berlanjutlah. Karena tadi kalau disinggung lagi, kenapa Rich and Rich yang notabene itu adalah artis management, terus sekarang ikut berpartisipasi, seperti apa sebenarnya keterlibatannya? Keterlibatannya itu, saya cerita juga, Rich and Rich artis management ini, kita memiliki beberapa subdivisi. Jadi nggak hanya talent management ini hanya salah satunya aja, gitu. Salah duanya itu ada namanya Rich and Rich Life. Jadi kita beberapa kali mengerjakan Rich and Rich Life ini adalah divisi khusus pengerjaan kegiatan off air. Awalnya kami itu mengerjakan event yang memang talentnya itu adalah di bawah artis manajemen kita. Nah, jadi terakhir kita 2018 di akhir tahun di bulan Desember kita garap ada konser rilis album mini albumnya Revenge the Fate itu di Bandung di bulan Desember. Seminggu kemudian kalau nggak salah itu ada konsernya Rocket Rockers Making Friends Concert, tuh itu didukung juga sama Super Music, didukung juga konser itu kepulangan Rocket Rockers dari Jepang, kita ajukan lagi ke Super Music, kita punya kegiatan lain untuk lanjutan tour kita dari Jepang ini adalah jadi akhirnya dua terakhir yang kita kerjakan. Sebelumnya semua event in-house dari talent management yang di bawah naungan kita itu kami kerjakan sendiri. Gitu maksudnya saya punya tim, ada tim kami kerjakan. Akhirnya ketika ketemu sama Angga, langsung saya coba buka obrolan, okay, gimana kalau kita coba berkolaborasi di event ini. Jadi Rich and Rich Artist Management ini yang turunnya istilahnya nanti ketika untuk event ini adalah divisinya Rich and Rich Live. Gitu. Itu khusus divisi penggarapan off air gitu. Jadi ini project pertama kita yang di luar dari talent-talentnya di luar dari di bawah manajemen kita ini. Oke, okay. Tapi gitu. Ini ada yang menarik ya. Oke. Okay. Jadi ini biasanya kalau event organizer itu pasti kalau bikin event butuh yang namanya artist management ya. Tapi yang uniknya sekarang nih teman-teman artist management punya divisi offer-nya juga. Ini ya kalau dalam sebuah bisnis ini kayaknya gua mau ngambil porsi kuenya orang lain nih ya. Tapi yang uniknya justru nih teman-teman Orion sama Rich and Rich ini berkolaborasi, bukan berkompetisi ya, tapi berkolaborasi. Ini yang luar biasanya. Kenapa sih bisa kepikiran teman-teman berdua ini? Harusnya kan berkompetisi nih, benar gak sih? Ini kalau berkolaborasi bisa-bisa buka-bukaan dapurnya mereka berdua nih ya. Ini kenapa bisa berkolaborasi? Ini yang uniknya nih. Yang satu event organizer, yang satu artist management. Oke, jadi awalnya prinsipnya yang saya jalankan di Rich and Rich ini semua dari mulai talent, dari mulai karena core-nya itu kan talent management. Malah sebelumnya lagi core-nya adalah Rich and Rich itu adalah record label sebenarnya. Wah, awalnya. Jadi kalau musiku kalau dituruh di runut maksudnya gini. Tapi setiap pengerjaannya saya percaya sama namanya, maksudnya ada prinsip kolaborasi ini nggak bisa, maksudnya ketika berkolaborasi bukan berarti berkompetisi tadi yang dibilangin Prima. Jadi memang apapun yang bisa berkolaborasi, yang bisa disinergikan itu kita sangat terbuka, karena saya pun di talent management mengerjakan itu entah dengan brand, contohnya dengan Super Music, dan beberapa kali ada activity baik digital, off air dan lain-lain, termasuk dengan event organizer gitu. Karena kita punya, maksudnya awalnya kenapa okay, kita ngerjain event sendiri, okay, coba saatnya kita belajar
belajar juga buat mengerjakan event lain yang di luar itu. Jadi intinya sih prinsipnya kolaborasi ini nggak mengenal, meskipun istilahnya tadi jadi kompetitor sesama, misalnya sesama promotor atau sesama event organizer, tapi ketika itu bisa berkolaborasi ya bakal alangkah lebih baik gitu, menggabungkan dua kelebihan dari pihak yang bersangkutan. Betul, saling ya saling memperkaya juga, karena kita Rich and Rich punya kekurangan, Orion punya kekurangan, saling melengkapi, begitu pun kelebihannya. Ini nih, berarti kata kuncinya, berkolaborasi itu membuat seseorang atau membuat orang itu saling menginspirasi, ya. Jadi buat teman-teman, hari ini di teman-teman band nih khususnya nih, udah gak waktunya lagi berkompetisi. Sekarang 2019 waktunya berkolaborasi bareng sama Super Music. Tepuk tangan dulu dong, ya. Gokil. Tapi ini harus jujur-jujuran dulu nih, nanya dulu sama Kangga. Kangga, ini kan ibarat dalam sebuah pernikahan, ini bentar lagi mau hajatan nih, mau akad nikahnya tanggal 4 nih. Ya, antara Orion sama Rich and Rich, ini ada bapak penggulunya di Super Music nih, ya. Jujur-jujuran, yang ngeceng duluan siapa? Duluan. Yang meminang duluan. Eh, lu biasa berarti bareng gua gitu. Siapa duluan? Dika. Hah? Dika. Serius? Gitu sih kalau pasangan mah saling duduk udah biasa. Gak apa-apa, emang saya yang buka obrolan duluan. Nah, bener, buka obrolan. Saya buka obrolan duluan. Gak gengsi. Buat apa gengsi? Gak ada kata gengsi buat saya. Maksudnya, karena dengan segala kekurangan cerita ini, itu apapun itu kekurangan, kelebihan dari orang, dari Orion Organize dengan event Save Our Future ini, saya pikir mungkin kekurangan itu bakalan gak ada ketika berkolaborasi. Jadi poinnya di situ. Bukan saling mengalahkan, tapi saling menguatkannya itu ya. Betul. Kalau saling melemahkan udah pasti, tapi yang saya pikirkan adalah saling menguatkan nih. Karena ketika berkolaborasi, semuanya kekurangan, kelebihan, dua poin itu pasti ada, tapi ketika kita berpikirnya kelebihan yang bakal muncul, maksudnya aura positif itu yang muncul, ya bakal ada kelebihan di situ gitu. Oke, itu dari versinya Dika nih. Tapi kalau dari Kang Angga, jujur-jujur tadi benefitnya apa nih kolaborasi sama Rich and Rich? Apa yang didapat? Enggak, kalau secara materi enggak ada yang didapat, cuman kita lebih ke kerjasama di teknis gitu kan. Yang memang dulu kita pakai anak-anak yang nggak profesional ya mengenai event ini, sekarang lebih ke ya kelihatannya lebih prof lah, lebih profesional. Nah, mungkin kalau dari Rich and Rich udah punya show management ya, dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk teman di Orion ya, yang nantinya akan regenerasi dan regenerasi ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Orion Rich and Rich, kolaborasi udah nggak musim kompetisi ya. Nah, berikutnya nih, beranjak dulu ke sebelah kanannya nih. Gila. Iya benar, teman-teman Instagram nih. Stand in lot ya? Iya. Yang hilang ya? Iya. Ini kapan lagi musim ya? Kemarin Kang Budi ya yang hilang ya? Semoga stand in lot tidak sampai hilang. Si stand in lot udah verified? Udah. Kang Budi udah verified? Nah, untung saya orang-orang yang terverified. Jadi kalau yang nge-hack, aman orang-orang lah ya. Nih, teman-teman stand in lot. Gimana rasanya diajakin Save Our Future? Karena udah ngedenger kan ceritanya sekarang tuh ternyata perjalanannya luar biasa. 2004 brother ya, kalau sama sekarang 2015 ya, meskipun selama 4 tahun sempat vakum juga, ada dinamikanya, gak apa-apa. Tapi hari ini Stand Alone diajakin di Save Our Future. Perasaannya senang mungkin ya, karena untuk pertama kali kita bisa ikut acara di Save Our Future ini. Mungkin karena kita band muda ya, bisa dibilang band muda, belum nyampe 10 tahun kayak sebelah saya di Rocket Rocker kan udah lama gitu. Mungkin saya mungkin mewakili perasaan band muda lah, mungkin senang banget bisa ada di acara sebesar ini gitu. Rocket Rockersnya udah tua, saya masih muda. Gua masih inget, gua waktu kuliah aja 2008 tuh 10 tahun Rocket Rockers tuh di Kitenas tuh. Gue jualan tiket tuh. Oke, ini pasti ngewakili teman-teman yang mungkin usia bandnya kurang dari 10 tahun, lu pasti punya kebanggaan tersendiri lah ya di Save Our Future. Dan lu baru ngedenger gak cerita Save Our Future-nya sekarang atau sebelumnya lu udah denger? Baru denger sekarang. Lu takjub gak? Takjub. Keren ya, luar biasa, kasih tepuk dulu dong untuk Origin dong. Dan semoga itu bisa
menular kepada yang kepada band-band muda seperti saya gitu, bisa berkolaborasi dengan band muda yang lain. Betul, ini harus berkolaborasi. Bang Jai, udah dua ya tuh. Kita mau order kopi, order kopi, jam-jam ya. Bang Jai, cerita dulu ya. Ini sih kemarin. Our future kita sudah ada di depan mewakili. Ini mah sting preview sekali ya. Wow. Karena salah satu band metal Jamaican som keroncong deathcore kita bisa. Wow. Ini pertama kali diajakin di acara ini apa? Sama Our Future karena dulu belum lahir. Asli ini. 2000 berapa, Mang? 2004. 2004 mah kami ya. Belum ya? Belum. Tahun berapa sih Sri ke Bandung? 2000 malas. Oh, nah. Ternyata kelihatan dari tahunnya ya, dari tadi Dudut. Masih kan band muda lah, band muda di Kota Bandung yang bawain Jamaican sound band core keroncong. Berarti Cimbeng song-song kamu sebagai band muda yang kurang dari 10 tahun. Mudaan kita. Muda naon, Bang? Iya, Bang Jai, tapi sebelumnya udah kenal dulu gak sama Kang Angga? Sudah ya? Ya? Di Instagram. Di Instagram. Siapa yang follow duluan? Kang Angga atau? Bareng. Bang Jai? Bareng. Kalau oh, orang yang follow. Kalau bisa. Pak Guntrang Instagram lagi. Ayo lagi labdoi terus amin teman. Tapi sudah secara pribadi udah kenal berapa lama? Udah kenal dari tahun 2000. Baru ketemu sekarang kan? Saya ngapain juga ke sini ya? Ngefans ya? Fans. Saya yang follow duluan. Follow duluan? Iya. Kalau ngefans, judul lagunya apa? Satu aja dari sini ya? Judul lagu. Apa ngefans? Lebih ke fans lihat banyak komunitasnya kan. Sini ya punya masa. Nah. Namanya Crispy Crew. Ya kalau gak salah, se-Indonesia. Hah? Ya. Crispy Crew itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Gokil. Dan mungkin ini salah satu hal yang seksinya kenapa Sin Iyai juga ada di Sekolah Future ya. Jadi kalau Sin Iyai ini menanggapi nih, Bang Iyai menanggapi ajakannya Kang Angga untuk gabung di Sekolah Future, karena Kang Iyai pasti sadar gua punya Crispy Crew Indonesia ini, merasa ada secara kanibal nggak? Oh enggak sih, yang jelas mah ya bahagialah itu bisa diajakin buat Sekolah Future ini, itu yang pertama. Dan salah dua dari yang lainnya mah kan distorsi mungkin ya, kebanyakan mayoritas kita mah chat sama keroncong, tapi ada core-nya juga kadang-kadang suka diselipin broke gitu ya. Wow. Karena itu bentuk respect sama teman-teman genre di luar Jamaican kansen keroncong itu. Gak ada kubu-kubuan lah. Ada. Mesti usung ya. Usung berkolaborasi. Berkolaborasi. Bukan berkompetisi. Kan dari musik juga saya juga berkolaborasi. Dengan? Keroncong sama ska sama reggae disatuin. Kolaborasi. Yes. Yes. Begitu. Karena berbeda itu istimewa. Berbeda itu adalah istimewa. Nah. Berarti Sekolah Future ini istimewa gak? Istimewa sekali ya. Istimewi. Hatur nuwun pisan udah ikut diajakin berpartisipasi makanya. Cipika-cipiki dulu atau? Udah, yang muda kan biasanya. Ada persiapan khusus gak, Bang Yai? Ini kan event istimewa nih katanya. Persiapan sih ngojay aja kita mah. Karena ya materi mungkin ada satu materi baru yang aku doain bakal muncul, bakal dimainin pertama kali nanti di Sabal Future ini. Siap. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Iyai sama Meng juga, thank you. Nah, kita bergerak berikutnya nih ya, dari Super Music ya. Super Music ini adalah sebuah one stop dynamic music entertainment media. Oh, ini kayak teman-teman media nih. Jadi Super Music juga sebenarnya adalah basisnya sebuah web atau portal web ya. Cuma di dalamnya tuh lebih banyaknya musik-musik yang dinamis, rock, cadas, rock apapun. Dan cuma musiknya doang, tapi sampai ke masalah personal mereka bahas di Super Music. Ya, ini ada Mas Bay.
Oh, gue kalau nyebut bapak mah gak seru ya, Mas Bay. Mas Bay atau Om Bay sih, bisa apanya senengnya? Adik. Adik, gak mungkin. Mas Bay, ini gak bosen-bosen nih Super Music nge-support event-event cadas kayak gini nih di Save Our Future sekarang. Kenapa sih alasannya memilih Save Our Future? Atau baru sekarang kan, baru sekarang nih dengerin penjelasan Kak Angga, ngerasa kejebak gak? Ya, sebelumnya selamat sore buat teman-teman dari media, dari band yang sudah hadir di kegiatan ini. Terima kasih atas kedatangannya. Sebenarnya saya mau revisi sedikit ya. Ya. Jadi kalau Super Music itu memang sebuah wadah media digital sebenarnya. Jadi kenapa kita ngobongnya media digital? Jadi kita lebih concern di untuk mengapresiasi, membuat tulisan, membuat film, mengulas dan lain-lain di digital kita, terutama untuk karena title kita ambil surrogate musik, jadi ya kita berbicara tentang kekayaan musik. Nah, saya bertugas di Jawa Barat, otomatis selama saya masih bertugas di Jawa Barat ya saya coba mengapresiasi dari segala kreativitas musik yang ada di Jawa Barat, di anak muda Jawa Barat. Jadi saya tidak berbicara tentang satu genre di sini. Kita tidak menyampaikan bahwa kita just mendukung sebuah genre yang khusus hanya genre ini gitu. Tidak seperti itu. Artinya semua kreativitas anak muda Bandung yang jelas bisa istilahnya mewadahi sedemikian banyak kemampuan anak-anak muda yang kalau teman-teman lihat kan sebenarnya hampir semua segmen, hampir semua daerah juga punya potensi ya. Cuman gimana kita mengapresiasinya sehingga itu menjadi sebuah kegiatan yang positif. Nah, beberapa tahun kebelakang kalau teman-teman lihat warnanya dari Super Music itu sendiri mungkin lebih nyata, lebih terlihat dari bentuk dukungan yang kita buat, aktivasi yang kita selenggarakan itu tidak melulu merujuk pada satu genre. Kita harus fair, di Bandung ini sangat-sangat kaya akan kekayaan kreativitas anak muda. Jadi tidak bisa kita melulu menutup diri hanya men-support satu jenis aktivasi. Itu sih. Kalau konsistensi ya itu tadi. Ya mungkin teman-teman yang senior-senior sudah tahu ya mungkin dari dulu memang kita selalu konsisten mengapresiasi ya istilahnya kreativitas anak-anak seperti apa, teman-teman gitu ya. Dulu masih kecil sih jadi saya menyebutnya anak-anak ya. Dari zaman dulu. Muda banget. Ya, dulu kita pertama kali waktu di Ujung Berung itu yang namanya dari mulai Dead Fest lah, macam-macam lah. Kita selalu dukung mau itu disebut tenar atau enggak, selama itu potensi anak-anak dan positif support gitu sih. Itu aja sih yang coba. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong ya. Gak ada batasan apapun. Selama lo berkreativitas, Super Music bakal dukung lo. Tepuk tangan sekali lagi dong, Super Music. Nah, ini kan salah satu gebrakan juga ya di 2019 di semester 2 ini di eventnya Save Our Future. Ini ada bocoran gak sih 2019 di semester 2 ini bikin gebrakan-gebrakan lagi gak? Karena Super Music itu kan kemarin-kemarin beberapa tahun itu ada sebuah gebrakan-gebrakan besar. Contoh kayak Rock Adventure ya. Yang pertama dulu Burger Kill, sukses. Kemudian ada Musik Kimia waktu itu kan, Rock Adventure-nya. Kemudian yang kemarinnya lagi ada Super Rock ya. Super Rock itu ada band God Bless, Kotak ya, dan ini luar biasa. Ini bocoran 2019 semester 2 apa nih gebrakan berikutnya? Kalau untuk 2019 sendiri ya, secara nasional sebenarnya kita nggak bisa ngomong kedaerahan. Jadi ini hanya Jawa Barat, ini hanya Jawa Tengah atau apapun lah. Kita ngomong nasional. Super Music sudah support kegiatan yang beraneka ragam genre, kemarin diapresiasi mungkin teman-teman dengan Hotspot Fest. Itu sudah berjalan di semua regional. Nanti kita puncaknya ada di bulan Agustus. Nah, di situ teman-teman bisa lihat perubahan wajah dari Super Music itu seperti apa. Artinya tidak ngomongin genre, satu genre gitu ya. Pokoknya yang lagi in, yang lagi
di kalangan anak muda lagi diminati gitu, itu kita dukung gitu loh. Nah itu nanti di bulan Agustus, tapi itu nasional. Yes. Kemarin perannya untuk Jawa Barat sudah terselenggara bulan ini, beberapa minggu yang lalu. Terus untuk gelaran yang biasa kita support, memang ada perubahan tanggal dikarenakan benturan dengan hotspot itu, kita akan mengadakan lagi health print. Nah itu ya itu reguler kita ya, dan memang ini juga termasuk festive ya, mungkin sama konsepnya dengan yang diselenggarakan teman-teman sekarang, tapi itu lebih misalnya lebih mungkin teman-teman bisa lihat konsepnya sudah berubah dari sejak tahun lalu itu tadi, karena kita coba mengapresiasi semua ya. Kalau ada spesialisasi terhadap satu genre, tetap kita dukung, bukan berarti kita nggak dukung. Tapi juga ada beberapa genre lain yang memang kita tetap harus apresiasi. Oke. Okay. Gitu sih. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih buat Mas Bayu nih. Bagian seksi di bagian mana nih nih ya? Cara keseksian itu bagaimana sih Shape Our Future? Kok bisa gitu Super Music? Ini gua ambil nih Shape Our Future nih. Soalnya ini seksi nih. Seksinya dari mana nih kelihatannya nih? Di tengah. Tadi sempat disebutin adanya tren kolaborasi. Di situ kalau teman-teman lihat dampak dari kolaborasi itu tidak melulu hanya sejenis musik saja, segenre saja. Tadi juga sempat ngomong dari pihak penyelenggara dan lain-lain juga sudah mulai berkolaborasi. Intinya kolaborasi itu memang sudah mewabah. Pembuatan sepatu dari mulai Adidas kolaborasi sama siapa itu sudah menjadi tren kan. Nah, saya salut sama teman-teman yang bisa menjaga konsistensi satu genre. Intinya di tengah badai, kalau dulu pada saat kita ngomongin kita mau bikin event yang satu genre, model namanya ini memang lagi trennya, sehingga itu dengan mudahnya kan. Kalau tadi sempat disebutin sempat ada kendala ya untuk underground, kita dipapas habis kan. Itu memang karena ada satu kejadian, ada satu trigger. Tapi sebelumnya memang tidak ada itu tuh. Cuman karena ada trigger sehingga di Jawa Baratnya sendiri terutama di Kota Bandung agak sulit mengapresiasi genre ini. Tapi kan dengan perjuangan teman-teman mulainya militannya kan, gerilyanya, saya juga dari situ waktu itu ngerasain gimana kita susahnya untuk hanya sekedar bikin panggung 3x3 dalam studio aja udah polisi udah dalam studio udah tetap dikejar, tetap enggak boleh. Akhirnya kita main di gunung lah, waktu itu di mana lah, pokoknya perjuangannya dan lah. Nah ini perjuangan teman-teman untuk tetap jaga genre ini tetap hidup itu kan edan gitu, menurut kita luar biasa lah gitu, effortnya yang dilakukan teman-teman gitu. Dan di tengah badai kolaborasi, teman-teman menjaga satu genre ini tetap hidup, buat kita itu harus kita dukung ya. Kita tetap harus menghargai perjuangan teman-teman. Itu sih. Gokil, tepuk tangan dulu dong. Perjuangannya ternyata seksinya tuh karena seksi perjuangan ini keren. Nah, ini udah di sesi pertama udah kita ngobrol ya. Sekarang nih silakan nih buat teman-teman media yang mau bertanya, silakan angkat kaki. Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Mau itu media ataupun rekan-rekan band, silakan. Ayo. Tasing harulengki atuh. Ayo, ada yang mau bertanya? Kan belum technical meeting. Oh belum? Oh teman-teman Ben ini mah. Ini siapapun mau bertanya silakan, teman-teman media khususnya. Ayo teman-teman media, ada? Kita itu sampai 3, jika tidak ada kita anggap gugur. Oh ini. Silakan. Kang, sini dong, berapa? Sini aja berapa? Oh ya udahlah, sok. Ini awak kepada, oke. Tapi berdiri dong, berdiri. Kenalin nama dia. Assalamualaikum semuanya, saya Dev dari Club Indie. Saya cuma mau nanya, karena kebetulan saya dari teman-teman Club Indie itu media sekaligus wadah komunitas kolektif gitu juga sih. Yang mau saya tanya adalah, dari tadi kan saya dengar latar belakangnya, terus teman-teman yang di sini, bahkan saya bilang senior-senior saya lah, dia dari Bandung. Bedanya si Shape Our Future ini dengan banyaknya acara atau mungkin movement seperti ini yang disupport oleh Super Music dari kota-kota lain itu apa? Yang akan beda dan membuat movement di Bandung, terutama pergerakan independen di musik begini itu bisa menunjukkan taringnya lagi lah. Karena menurut saya
kalau kita bikin event yang sama-sama aja dengan kota lain, ya hasilnya begitu-begitu aja, nggak ada spesialnya. Menurut saya sih Bandung spesial. Jadi bedanya apa sih Kang? Atau mungkin akan dibuat seperti apa yang bikin beda dari kota-kota lain? Thank you. Thank you. Good question. Nah ini sengaja gua gak tanya dari awal. Nanti mungkin lebih detail dijawab sama teman-teman dari pihak penyelenggara ya. Saya dari kacamata yang mendukung kegiatan ini. Yang ngebedain, ini Bandung. Coba teman-teman lihat line up-nya di luar yang talent luar negerinya, itu 90% ya. Musisi Jawa Barat, musisi Bandung. Yang jelas-jelas kalau teman-teman lihat di ranah kancah musik Indonesia, untuk genre-genre seperti ini, itu hanya dari Bandung. Itu yang buat saya luar biasa. Itulah kenapa kita dukung, itulah yang bedanya. Kalau buat kita ya, gak tau kalau teman-teman yang lain. Jadi kalau saya runut dari mulai naming event Save Our Future, sebenarnya apa yang diselamatin? Siapa yang diselamatin masa depannya? Jadi pesan, sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan itu dibanding maksudnya event-event lain yang sejenis, kurang lebih festival melibatkan banyak band. Jadi Save Our Future ini future-nya, hour-nya adalah kita sebagai komunitas musik. Jadi maksudnya gini, pesannya sebenarnya simple. Ketika ada event, contohnya Save Our Future, kita me-trigger teman-teman penikmat, ya, penonton, untuk ya kalian beli tiketnya, kalian datang dengan tertib dan aman, tidak membuat keributan. Kalian suka bandnya, kalian beli rilisannya yang original, dan kalian streaming di official dari bandnya tersebut. Sebenarnya dengan cara itu, cara simple itu sudah menyelamatkan masa depan dari komunitas musik ini. Jadi sebenarnya ada pesan itu yang ingin disampaikan. Tadi juga udah di dalam apa Bayu disampaikan, ya 90% teman-teman lihat ada e-flyernya, line up-nya itu memang ya Bandung, ini emang semua talentnya mayoritas itu berasal dari Bandung dan sekitarnya, dari Jawa Barat. Jadi itu yang kita apresiasi. Kita mau mulai menyelamatkan komunitas musik ini dengan acara kecil, maksudnya acara langkah kecil ini, langkah awal ini. Ya mudah-mudahan dengan ada event ini, teman-teman, maksudnya ketika ada booth merchandise segala macam, pesan itu yang ingin kita sampaikan, maksudnya narasi itu yang ingin sampai. Datang ke konser, dengan datang ke konser beli tiketnya, enggak dulu masih ada paradigma ngejebol lah apa segala macam, terus rilisan pun sama, ini lagi digembor-gemborkan, ya beli rilisan originalnya, ketika streaming lah di platform digital yang official, ada Spotify, Joox dan lain-lain, Apple Music dan lain-lain. Dengan cara itu saja itu sudah menyelamatkan masa depan dari komunitas musik ini gitu, dengan dukungan semua dari Super Music, tentunya dari teman-teman media juga yang selalu menyuarakan itu. Kita suarakan itu melalui event ini. Bedanya sih itu aja. Maksudnya yang ingin disampaikan itu. Di luar memang banyak talent, multi-genre, dan lain-lain, itu yang ingin disampaikan. Oke, gue jawab kan ya. Berarti narasi yang disampaikan tuh, kita tuh menyelamatin komunitas-komunitas kita sendiri sebenarnya. Salah satunya lu datang, beli tiket, lu gak bikin hal yang aneh-aneh, lu udah bikin support juga buat mereka nih ya. Apalagi kalau lu misalnya pengen dengerin band mereka ini, ya lu masuknya di official dari si musik rilisannya itu ya, di Spotify itu ya. Lu pakai Spotify-nya yang APK mod lagi ya. Itu makanya kalau cuma 50.000 sebulan iya. Bos gitu. Kalau kan teman-teman perhatikan, kita ada juga campaign di digital Save Our Future ini. Kita compile lagu-lagu dari semua talent yang sudah ada di platform digital dan kita publikasikan itu. Maksudnya sebelum lihat langsung, nih dengerin, ada loh, ada Jasad udah pasti, ada teman-teman lain, ada Syria, ada Standalone, ada di platform digital. Kita mendirect, sebenarnya itu kan pesan yang ingin disampaikan. Kalau suka musiknya, ya band sudah menyediakan loh official digital platformnya. Nah itulah yang ingin disampaikan sebenarnya. Dengan cara itu, ya itu pokoknya keselamatan, maksudnya masa depan dari komunitas musik diawali dari itu aja dulu. Gak usah ngomongin hal yang lain, gak usah ngomongin ABCD yang lain, itu aja dulu, dua hal itu yang paling terdekat itu sebenarnya.
Good. Tepuk tangan dulu dong. Destika. Nah, tapi belum dengar juga nih dari Orionnya nih sendiri nih. Kakak enggak? Nih kayaknya dari tadi ulang-ulang tarik pasti akan ada jawaban yang sudah disiapkan nih ya. Dengan sekarang nih transformasi ke digital. Dulu kan mungkin di tahun-tahun awal masih sempat ada enggak seperti sekarang kan digital kan marak banget. Bahkan ada official platformnya. Kalau dulu si Sample Future itu kepikiran nggak sih sampai sekarang tuh? Ternyata kalau di kamar kan kepikiran tuh ya ada campaign-nya dan narasinya. Kalau dari kakak nggak? Ya kalau dari saya nggak kumpul dari sana. Kan lebih ke natural ya, jalannya sendirinya. Jalan sendirinya, karena memang awalnya itu teman-teman Orion adalah mereka yang punya aspirasi. Iya. Modal spirit lah ya. Spirit. Wow, modal spirit. Apa spirit? Ada nyerang? Spirit. Wah, modal semangat. Tapi inget, ini nih, benar sebuah kolaborasi yang luar biasa. Punya semangat, punya ilmu, ini boom, jadi Save Our Future. Tepuk tangan dulu dong. Nih, ada berikutnya? Pertanyaan berikutnya ada? Kang? Ayo? Ada? Maka, silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gordo dari Zara ini ya. Saya mau nanya, kan tadi kan ngobrolin tentang bakal apa sih pesan apa yang bakal ada. Nah, saya after dari event ini bakal dibuat apa kan? Seperti yang kita tahu kalau event-event di Bandung itu udah dari dulu di zaman Soekarwa, dan yang minim yang kita tidak ketahui adalah seperti file-file videonya yang dulu kan sebenarnya itu harta yang berharga banget buat kita semua nih komunitas ini. Ini bakal dibikin satu dokumentasi khusus nggak untuk biar untuk next Save Our Future-nya kita bakal ada lagi dan itu nggak akan bisa menyambung apa sih menyambung generasi yang putus gitu. Jadi teman-teman yang baru juga yang milenial bisa tahu bahwa event Save Our Future itu udah pernah ada dan kemudian ada lagi nextnya ada lagi. Kemudian untuk super musiknya sendiri saya mau nanya kepikiran nggak buat bikin satu pagelaran yang untuk mengapresiasi teman-teman musik underground khususnya di Bandung seperti independent music award gitulah untuk mengapresiasi teman-teman semua di sini. Thank you. Nuhun Kang. Oke, siapa nih yang mau jawab duluan ya? Yang pertama tuh tadi apa ya lupa lagi? Oh, afternya langkah berikutnya. Setelah Save Our Future nanti tanggal 4 Agustus ini mau ngapain lagi nih? Kalau cuma sampai tanggal 4 Agustus ya apa bedanya sama acara-acara yang lain gitu kan ya. Terus yang keduanya si Super Music nih, karena udah konsisten, udah banyak mengapresiasi, kepikiran gak sih Super Music kita bikin award you gitu? Kayak yang di luar-luar gitu lah. Oke, silahkan siapa yang menjawab nih? Saya dulu kali ya, tadi Bapak Gordo. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya ditanya apa post event berarti ya, post event setelah event ini, setelah Save Our Future ini. Jadi yang jelas sebenarnya ini adalah buat kami sendiri, buat Reach and Reach, ini adalah salah satu media untuk kami mengkurasi talent, bersilaturahmi dengan kemungkinan di masa depan apapun itu, entah talentnya bergabung dengan salah satu yang ada divisi kami, ada kami punya record label, kami punya talent management. Jadi salah satunya melalui event ini, karena jujur dari total 34 band yang perform itu 50%-nya adalah generasi muda. Maksudnya mereka teman-teman yang masih fresh, masih berkembang, masih develop dari secara musik, semuanya segala macam. Buat kami itu adalah salah satu event ini kami garap, salah satu pencarian itu, karena dengan kami melihat langsung dengan kapasitas event seperti ini, stage seperti apa, perform mereka seperti apa, itu akan kami jadikan untuk kami, untuk Reach and Reach, menjadi post event. Maksudnya lanjutan dari movement ini. Terus kedua, kalau misalnya tadi bicara masalah digital, semua yang terjadi nanti di 4 Agustus itu kami akan rekam semuanya, itu biarkan itu jadi sejarah juga, seperti juga yang udah dikerjakan beberapa festival, ada Hellprint pun sama mengerjakan hal yang sama. Itu
coba juga kami kerjakan, karena itu butuh sistem, butuh kualitas yang baik semuanya. Karena dengan itu, intinya dengan itu yang tadi saya bilang, sudah sempat saya singgung, ya keselamatan, maksudnya masa depan dari komunitas musik ini dengan event yang baik, dikelola dengan baik, dengan output digital yang baik. Saya juga men-trigger kenapa misalnya tadi teman-teman dari 34 band yang yang ada di platform streaming baru setengah, mungkin kurang dari 50%. Nah, itu juga kan jadi problem sebenarnya. Sebenarnya dengan itu mudah-mudahan jadi trigger juga untuk teman-teman yang belum karyanya udah berkarya dengan baik tapi belum ada kesempatan untuk memasukkan ke platform streaming, itu pun sebenarnya jadi pesan tersirat dari kami sebagai penyelenggara. Nah, dan kebetulan juga Rich and Rich itu memang kita punya namanya Rich and Rich Digital yang menaungi itu. Jadi teman-teman yang mau memasukkan dari band yang memang belum ada relasinya misalnya atau belum tahu, belum familiar dengan caranya, ya kami menyediakan platform itu. Kami menjadi sub label dari salah satu agregator dari luar Indonesia yang mewadahi teman-teman yang belum punya rilisan digital dalam tanda kutip gitu ya, entah di Spotify dan lain-lain, Joox dan lain-lain, itu kami sediakan juga. Nah, sebenarnya jadi semuanya ada di event ini, entah itu tersirat atau yang enggak tersirat gitu. Termasuk untuk videonya misalnya ya, di YouTube itu pun kita kemas dengan baik ya, untuk jadi saksi sejarah itu secara digital untuk perkembangan musik di Indonesia khususnya di Bandung. Gila, ternyata komplek banget ya. Komplek banget, bercabang banget ternyata ya. Bercabang banget. Pantesan harus ada kolaborasi, soalnya kalau sendiri mah enggak kuat nih. Kakak enggak? Ada yang disampaikan enggak? Kakak enggak? Ada? Dari komplek? Menjawab tadi pertanyaan next plan kita bikin awarding ya. Secara plan terdekat kita bikin satu gelaran resmi awarding menilai satu kapasitas pelaku seni, kreativitas itu nggak ada, karena ya seperti sejak awal saya sebutin, kita media digital yang mewadahi ya, mewadahi, mengapresiasi, artinya kompetensi kita tidak sampai untuk menilai kapasitas teman-teman seperti apa. Seni itu kan beraneka ragam ya sudut pandang. Kita juga menghindari, kenapa kita mengapresiasi, kenapa kita membuat gelaran untuk mengapresiasi. Kita kan berusaha untuk menyatukan nih, semua yang ada di kota Bandung ini gitu. Walaupun ya kita juga sangat butuh bantuan semua pihak untuk bisa merealisasi ini. Tapi kita tidak berani untuk menilai kompetensi itu. Tapi bukan berarti kita tidak mendukung kegiatan kompetensi. Apa kompetensi itu? Buktinya setiap kegiatan yang kita dukung itu pasti ada ya istilahnya kurasi lah istilahnya itu. Nah, itu kan dilakukan oleh teman-teman sendiri internal. Nah, kita percaya hasil dari penilaian teman-teman internal komunitas ini itu sudah cukup baik, sudah cukup memfasilitasi kebutuhan istilahnya ini band harus lebih banyak ditingkatkan atau ini band perlu dipertahankan. Nah, itu sudah biarlah kita secara alami dinilai oleh teman-teman komunitas itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan lagi next plan-nya jika ada pihak ketiga memang yang berasal dari komunitas, diakui oleh komunitas itu kompetensinya seperti apa dan sanggup menyelenggarakan kegiatan ini secara baik, kalau memang bisa bekerja sama kenapa enggak gitu. Tapi secara internal sendiri kita enggak berani masuk ke daerah itu. Itu sih. Oke, thank you, bye. Jawab sudah ya. Ternyata teman-teman Super Music ini lebih fokus, mending lebih senang mengapresiasi daripada harus menilai ya. Karena kalau menilai mungkin kapasitasnya nggak juga di situ juga, biarkan nanti teman-teman lain juga yang menilai. Super Music konsisten mengapresiasi kreativitas musiknya anak-anak Bandung khususnya ya. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Jika tidak ada, kita akan tutup. Lebih setuju ditutup kayaknya dari wajah-wajahnya ya. Ya sudah cukup, mungkin 30 menit sudah preskonnya ya. Oke, kita akan tutup dengan closing statement dari masing-masing ada di depan sini. Bang, dari kamu dulu Bang. Katanya yang paling muda katanya kamu ya. Ada Siti yang paling muda. Mungkin closing statement dari saya, ucapin terima kasih aja buat
buat semua yang ada di sini, yang aja yang udah anak kita sinetron. Terus apa ya, pesan aja sih buat anak muda sini yang mungkin yang lagi bikin band atau yang udah jalan juga, nikmati aja hidup kalian selama itu tidak mengganggu orang lain. Oke, tepuk tangan dulu dong, bang. Nikmati hidup kalian selama itu tidak menyakiti orang lain, ya. Mang Yai. Mang Yai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sih, sebelumnya terima kasih buat semua dari pihak Orion, dari Cipta Musik, juga dari Riz and Riz, dan semua teman-teman yang ada di sini. Semoga dengan keselenggaraannya Sebar Becer ini kita lebih bisa terus eksistensi, mempertahankan eksistensi, terus-terus berkarya dan tetap semangat aja. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Mang Yai. Tetap semangat ya, Mang Yai ya, apapun yang terjadi. Next, dari Riz and Riz. Dari saya, tadi sebenarnya udah dibahas, cuma mau saya highlight lagi. Berkolaborasi, jangan berkolaborasi bukan berarti berkompetisi. Oke, berkolaborasi bukan berarti berkompetisi ya. Saling menginspirasi, tepuk tangan dulu untuk Tika. Tangga. Ya, terima kasih buat semuanya. Kalau saya sendiri lebih ke pesan kepada generasi-generasi baru ya. Kan di acara kami juga ada band-band yang memang masih muda baru juga. Itu kan dua stage ya, akhir canggung. Jadi ini sistem awal pikir ini seolah-olah konsep ya, yang memang secara protes tuh kurang nih ayam di gimana. Oke, kenapa ada dua stage ya? Satu stage itu mereka yang memang sudah band-band yang sudah punya umur. Nah, tapi ini untuk teknis bisa dikolaborasikan. Bisa dikolaborasikan ya. Jadi buat teman-teman yang masih muda, band-band muda, ini silakan nanti datang tanggal 4 Agustus ya. Ini kamu bakal jadi seperti itu nantinya ya. Set all features. Om Bray, closing statement. Saya bicara sebagai sesama media ya, dengan rendah hati saya ingin mengucapkan mohon bantuan kepada teman-teman media yang ada di sini dan umumnya untuk media yang ada di Kota Bandung, tolong bantu karena kreativitas anak-anak itu sangat bisa terbantu dengan exposure yang teman-teman lakukan. Ujung tombaknya justru ada di kekuatan media. Besar apa kita bisa mengeksposur kreativitas anak-anak ini sehingga bisa terdengar di bukan hanya di Bandung, Jawa Barat, mudah-mudahan di nasional juga bisa terdengar. Itu sih karena yaitu ujung tombaknya ada di teman-teman semua sih. Kekuatan besarnya justru ada di tulisan teman-teman yang buat. Itu sih Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa nanti ada Super Music Save Our Future Rock in Fest ya. Orion kolaborasi sama Riz and Riz tanggal 4 Agustus di This Jazz Ade Baros Cimahi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kawan-kawan semua yang berada di depan. Kita berfoto bersama dulu rekan-rekan media, silakan mengabadikannya.